Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Saya harap pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk mempelajari topik kita pada hari ini. Pada episod kali ini, saya menerangkan tajuk berkenaan konsep lakuan motor bagi mata pelajaran Sains Sukan Tingkatan 6. Dalam tajuk ini, kita akan cuba mencapai objektif pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, menyatakan kategori lakuan motor seperti pembelajaran motor, kawalan motor dan perkembangan motor. Yang kedua, mentakrifkan pembelajaran motor, kawalan motor dan perkembangan motor. Manakala yang ketiga pula, menjelaskan pembelajaran motor, kawalan motor dan perkembangan motor. Kesimpulannya, ada tiga perkara penting yang kita sentuh, iaitu pembelajaran motor, kawalan motor dan perkembangan motor. Sebelum saya terangkan lebih lanjut, mari kita sama-sama lihat aktiviti yang dilakukan ini. Jom kita sama-sama berfikir. Dari sudut saintifik, bermain dapat membantu kanak-kanak dari segi pembelajaran serta perkembangan psikomotor mereka. Menurut kajian, dalam membenarkan kanak-kanak bermain dengan alatan permainan adalah sangat penting untuk pembentukan fikiran dan pembangunan minda kanak-kanak. Sebenarnya, anda boleh menjadikan mainan sebagai alat bantuan untuk mengasah kemahiran di samping meneroka bakat terpendam mereka. Permainan yang baik bukanlah sekadar menyeronokkan, malah ia juga memberi banyak manfaat untuk kanak-kanak. Seterusnya, mari kita lihat aktiviti ini. Dalam aktiviti memanah, ia mampu melatih tangan dan mata ketika melakukan tugasan yang berbeza, iaitu menyasar dan melepaskan anak panah berdasarkan penglihatan. Keseimbangan antara kedua-dua ini sangat penting untuk menjayakan sesuatu dalam sukan memanah, dan badan perlu pegun untuk mencari keseimbangan. Aktiviti memanah dapat melatih dan menjadikan seseorang itu lebih positif, penyabar, tenang, berstrategi serta lebih berfikiran terbuka dan rasional untuk mengatasi masalah. Malah, sukan ini juga mampu meningkatkan kecergasan fizikal, terutamanya di bahagian anggota badan. Sekarang, mari kita kupas pernyataan ini. Pelaksanaan prestasi, pencapaian dan gaya serta hasil daripada proses dalaman dapat mengarahkan kepada perubahan yang kekal dalam pencapaian atlet. Pernyataan ini merujuk kepada usaha untuk mengekalkan pencapaian seseorang atlet. Usaha ini melibatkan proses dalaman yang boleh diubah suai bagi mencapai prestasi pencapaian atlet. Sehubungan itu, kita perlu memahami apakah yang dilakukan dalam proses dalaman itu untuk dirujuk sebagai lakuan motor. Lakuan motor dapat dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, pembelajaran motor. Yang kedua, kawalan motor. Dan yang ketiga, perkembangan motor. Kita mulakan dengan pembelajaran motor. Pembelajaran motor merupakan satu proses dalaman yang pelbagai rupa. Ia melibatkan satu perubahan yang kekal dan hanya akan wujud hasil daripada latihan yang kerap. Itu sebabnya latihan dalam sesuatu aktiviti kesukanan itu sangat penting. Pembelajaran motor juga bakal menyediakan satu perubahan yang sangat jelas yang disebabkan oleh kematangan tubuh. Contohnya, pertumbuhan tubuh badan sejak dari umur 2 tahun sehinggalah 12 tahun. Contoh yang kedua, sekiranya seseorang itu menggunakan bahan terlarang seperti dadah, sudah pasti akan berlaku perubahan pada diri seseorang secara kekal atau sementara disebabkan oleh motivasi, kebangkitan dan dorongan ke arah penggunaan bahan terlarang. Pembelajaran motor juga melibatkan
melibatkan proses dalaman yang mengkaji perubahan kemahiran yang kekal, yang wujud hasil daripada pergerakan manusia yang berlaku melalui proses-proses luaran seperti praktis dan latihan yang berterusan. Kita harus faham konsep pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran merupakan satu perubahan tingkah laku yang boleh mengakibatkan kemahiran itu kekal terhadap pengetahuan mahupun pengalaman baru yang diperolehi oleh individu tersebut. Sekiranya tiada perubahan yang dikenal pasti, bermakna tiada pembelajaran yang telah berlaku. Oleh itu, di dalam proses pembelajaran sesuatu teknik pergerakan dalam aktiviti sukan, perlu berlaku proses pembelajaran yang melibatkan teknik-teknik yang baru atau yang berkesan untuk meningkatkan prestasi seseorang atlet. Sudah tentu teknik pergerakan ini melibatkan pembelajaran motor. Contoh, pembelajaran motor ialah latihan sepakan penalti dalam sukan bola sepak atau latihan menjaring dalam bola keranjang. Oleh itu, seseorang ahli sukan dalam bidang ini perlu mempelajari teknik sepakan penalti melalui pemerhatian sepakan terbaik yang dibuat oleh pemain bola tersebut. Sepakan terbaik yang dibuat oleh pemain bola sepak terbaik dunia dan mula membuat latihan bagi mempelajari beberapa teknik sepakan yang menjamin kemasukan bola ke gol. Begitu juga pemain bola keranjang. Tahukah anda berapa kali balingan yang perlu dibuat sehingga anda boleh menjaringkan bola dengan memakai penutup mata? Kemahiran motor boleh ditakrifkan sebagai satu aksi atau tugasan anggota badan atau tubuh yang terkawal sehingga sukarela yang bermakna. Walau apapun kemahiran, kemahiran motor itu perlu dipelajari. Contohnya, kemahiran servis dalam permainan badminton memerlukan pergerakan bahagian jari, pergerakan tangan, lengan, tangan, torso dan kaki untuk mencapai matlamat kemahiran servis tersebut. Servis mempunyai matlamat di mana ia memerlukan pergerakan anggota badan dan tubuh serta ianya adalah dikawal secara sukarela. Para pelajar sekalian, kita teruskan dengan membincangkan mengenai konsep kawalan motor. Kawalan motor merupakan satu bidang kajian terhadap pencapaian atau performance manusia atau atlet dan gayanya serta proses yang mengarahkan bentuk perlakuan yang boleh melibatkan mekanisme otot dan sendi. Ia merupakan satu proses adaptasi komponen kelenturan atau fleksibiliti dalam pergerakan kemahiran yang wujud kepada pergerakan manusia dan membawa keunikan dalam pergerakan tersebut. Pergerakan yang terhasil memberi kelebihan kepada atlet serta memberi kedudukan yang terbaik untuk mencetuskan perubahan yang terbaik terhadap prestasi atlet dalam sukan. Contoh, kawalan motor ialah pergerakan menggelecek dalam sukan bola sepak atau pergerakan melantun bola dalam sukan bola keranjang. Seterusnya, kita pergi pula kepada perkembangan motor. Perkembangan motor merupakan proses yang bermula pada pembentukan konsep dan ianya berterusan sepanjang hayat. Perubahan yang perlu berlaku adalah sangat progresif, iaitu jelas dalam tingkah laku motor sepanjang kehidupan, melibatkan interaksi berkaitan dengan keperluan tugas, biological dan keadaan persekitaran.
Perkembangan motor merupakan fokus kepada perubahan yang berlaku pada mekanisme kawalan motor yang terhasil daripada proses-proses semula jadi seperti tumbesaran, perkembangan dan kematangan serta penuaan. Perkembangan motor juga adalah bidang pengajaran pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan pergerakan dan prestasi motor yang berlaku sepanjang hayat. Contoh perkembangan motor ialah merangkak pada usia 5 bulan, berjalan pada usia 1 tahun dan melompat pada usia 3 tahun. Kita telah pun membincangkan 3 bahagian lakuan motor, iaitu 1. Pembelajaran motor, 2. Kawalan motor dan 3. Perkembangan motor. Kali ini kita lihat pula lakuan motor atau pergerakan yang muncul secara tiba-tiba hasil daripada interaksi individu, tugasan dan persekitaran permainan. Dari segi individu, seharusnya seseorang individu itu mempunyai faktor rangsangan motor, psikososial, aspek kognitif dan tahap pembelajaran motor. Dari segi tugasan pula, seharusnya mempunyai faktor-faktor seperti taksonomi tugasan, klasifikasi, kemahiran motor dan kehendak perlakuan dalam permainan. Faktor persekitaran permainan pula sepatutnya menyediakan keadaan fizikal pemain, sosioekonomik dan budaya permainan. Sebelum berahli kepada topik seterusnya, mari kita cuba ingat semula apa yang telah dipelajari. Uji minda. Soalan pertama, nyatakan berapa lakuan motor yang ada pada tajuk ini. Senaraikan lakuan motor tersebut. Jawapan. Tiga lakuan motor. Satu, pembelajaran motor. Dua, kawalan motor. Dan ketiga, perkembangan motor. Tajuk seterusnya bagi topik lakuan motor ialah kawalan motor. Dalam tajuk ini, kita akan cuba untuk mencapai objektif pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, memerihal ciri pergerakan dalam kawalan motor seperti fleksibiliti, keunikan, konsistensi dan kebolehan mengubah suai pergerakan. Yang kedua, memerihalkan kawalan motor yang melibatkan latihan atau praktis, pengekalan atau retention dan pemindahan atau dalam bahasa Inggerisnya transfer. Yang ketiga, memerihal teori refleks dan teori berhierarki dalam kawalan motor. Sebelum saya terangkan lebih lanjut, mari sama-sama kita lihat visual ini. Pergerakan gimnastik juga terdiri daripada posisi statik yang senang seperti berdiri, menyokong dan yang kompleks seperti dirian tangan, buka kaki serta dirian kepala. Pergerakan gimnastik boleh dilakukan dengan menggunakan alatan, di atas peralatan dan tanpa alatan. Pergerakan gimnastik juga perlulah menunjukkan ketepatan, kejituan dan kesempurnaan. Manakala bagi kemahiran bermain bola sepak pula, ia melibatkan kebolehan berlari sambil mengawal bola ke kiri, ke kanan, ke hadapan atau berpusing ke belakang. Kebolehan melakukan kemahiran ini dengan baik sangat penting untuk mengatasi pemain lawan. Kedua-dua visual tadi adalah berkaitan dengan kawalan motor di mana ia melibatkan pergerakan manusia
dan proses yang mengarahkan bentuk perlakuan. Di sini, mekanisme otot dan sendi memainkan peranan. Kawalan motor merupakan bidang yang melibatkan pembelajaran pergerakan berdasarkan aspek-aspek berikut. Pertama, mekanisme pengawalan posture dan pergerakan. Kedua, organisasi proses yang melibatkan dalam mekanisme mengawal pergerakan. Ketiga, kawalan dicapai menerusi interaksi semua jenis lakuan. Kesemua aspek ini merupakan satu proses pembentukan konsep pergerakan yang berterusan sepanjang hayat. Ia juga merupakan perubahan yang sangat progresif dalam tingkah laku motor sepanjang kehidupan. Melibatkan interaksi yang berkaitan dengan keperluan tugas, individu dan persekitaran. Kawalan motor dalam diri seseorang melibatkan ciri-ciri dari segi baka, biologi, semula jadi dan faktor dalaman. Setiap individu memang mempunyai ciri-ciri tersebut yang berbeza antara satu sama lain. Manakala dari segi persekitaran pula, melibatkan unsur-unsur pengalaman, pembelajaran, didikan dan faktor luaran. Ini bermakna persekitaran memainkan peranan dalam mempengaruhi seseorang individu. Contohnya, sekiranya kita dibesarkan dalam suasana kampung di mana kita biasa mandi sungai dan bermain bola dalam hujan, sudah tentu pembentukan kawalan motor kita lebih fleksibel untuk aktiviti-aktiviti fizikal. Berbanding dengan sekiranya kita dibesarkan di bandar dengan banyak meluangkan masa di hadapan komputer, sudah tentu pembentukan kawalan motor kita kurang fleksibel untuk aktiviti-aktiviti fizikal. Akhir sekali, tugasan pula melibatkan fizikal dan faktor mekanikal. Faktor-faktor tugasan, individu dan persekitaran bukan saja dipengaruhi antara satu sama lain, tetapi ia juga dapat diubah suai antara satu sama lain. Perkembangan motor tidak hanya kepada tumpuan terhadap kemahiran atlet yang berlaku semasa amali di dalam makmal. Perkembangan motor tidak hanya kepada tumpuan terhadap kemahiran atlet yang berlaku semasa amali di dalam makmal, tetapi ia perlu dianalisis dan didokumentasikan tentang bagaimana individu pada setiap usia yang pelbagai dapat dilakukan dalam keadaan normal atau pada suasana permainan atau persekitaran yang lebih mencabar lagi. Seterusnya, kita bincangkan pula tentang ciri-ciri pergerakan yang terkandung dalam pergerakan motor. Terdapat empat ciri pergerakan, iaitu yang pertama, flexibility pergerakan. Yang kedua, keunikan pergerakan. Yang ketiga, konsistensi pergerakan. Yang keempat, kebolehan mengubah suai pergerakan. Flexibility pergerakan, kemampuan sendi-sendi terlibat bergerak mudah, licin dengan rintangan yang minimum. Flexibility juga merujuk kepada pergerakan sendi pada julat pergerakan yang maksimum. Tindak balas sistem saraf banyak dipengaruhi aspek flexibility dalam kawalan motor. Keupayaan menyelesaikan tugasan dengan sempurna dengan menggunakan pelbagai sumber sistem saraf otot merupakan kemampuan individu atau atlet menyempurnakan tugasan fizikal dengan menggunakan pelbagai jenis sistem otot rangka pada tubuhnya. Individu tersebut akan menggunakan apa saja kemahiran yang ada dalam dirinya untuk menyempurnakan tugasan dalam sesuatu pertandingan. Kesungguhan ini masih dihadkan oleh kebebasan pergerakan.
Contoh fleksibiliti pergerakan ialah pemain atau atlet akan membuat apa sahaja pergerakan mengikut kemampuan tekniknya untuk mencapai matlamat dan menewaskan pihak lawan. Keunikan pergerakan. Yang pertama, kemampuan sistem saraf menghasilkan dan mengawal perlakuan-perlakuan yang unik dalam sukan yang mempunyai kemahiran-kemahiran yang unik. Yang kedua, bila pergerakan yang berkaitan wujud, banyak pemboleh ubah wujud dengan melakukan pelbagai pergerakan yang hampir serupa. Yang ketiga, merupakan kemampuan individu atau atlet membuat pergerakan yang unik dengan menggunakan pelbagai kemahirannya dalam sesuatu permainan. Dan yang terakhir, dalam permainan, sama ada objek yang bergerak, badan atlet kekal ataupun badan atlet tidak kekal, manakala objek permainan bergerak atau kedua-duanya sekali akan menghasilkan pergerakan yang menarik dan mengelirukan pihak lawan. Contoh keunikan pergerakan ialah aksi Safawi Rashid ketika menggelecek bola dan aksi Syafiq Ahmad ketika menjaringkan gol. Para pelajar sekalian, konsistensi pergerakan. 1. Sistem saraf membantu dalam mengawal anggota badan untuk menghasilkan perlakuan yang konsisten. Pergerakan seperti di mana dan bila yang menyerupai dari satu pergerakan dengan pergerakan lain merupakan kemampuan individu atau atlet mengekalkan pergerakan tubuh badannya sepanjang kerjaya dalam sukan yang diceburi. Seseorang atlet yang mempunyai pergerakan tersendiri dan digemari oleh penonton yang mengharapkan pemain tersebut melakukan pergerakan yang sama setiap kali beliau beraksi di atas padang maupun gelanggang. Contohnya, atlet bola jaring kebangsaan An Najwa mempunyai peratusan yang tinggi ketika menghasilkan gol setiap kali memegang bola, menarik minat penonton membeli tiket untuk melihat beliau beraksi. Kebolehan mengubah suai pergerakan. Individu dapat mengubah suai pergerakan semasa beraksi dalam sukan ataupun melakukan aktiviti. Sistem saraf membantu mengawal anggota badan yang terlibat untuk mengubah suai dengan cepat perlakuan semasa beraksi. Kemampuan untuk mengubah suai pergerakan semasa permainan dan keupayaan atlet membuat perubahan kemahiran dengan pantas ketika bermain merupakan kemampuan individu atau atlet mengubah suai pergerakan dalam dirinya untuk melepaskan diri atau mendapatkan posisi yang lebih baik. Lebih mudah dirujuk sebagai kelincahan dalam sesuatu sukan yang diceburi. Kemahiran seperti mengelak daripada ditackle, mengelak daripada berlanggar dengan pemain lain. Contoh, kebolehan mengubah suai pergerakan ialah kemahiran pemain rugby mengelak daripada ditackle oleh pemain lain atau pemain bola sepak mengelak daripada situasi ditackle untuk mengelakkan berlakunya kecederaan. Dalam aspek kawalan motor, latihan adalah perkara yang sangat penting. Aktiviti yang dilakukan khusus untuk meningkatkan prestasi kemahiran perlu ulangan dan latih tubi. Perlu ambil kira konteks matlamat dan persekitaran kemahiran. Tanpa praktis, penguasaan sesuatu kemahiran tidak akan berlaku. Para pelajar boleh merujuk jadual ini. Pengekalan atau retention. Kadar pemerolehan atau pengekalan sesuatu kemahiran adalah dipengaruhi oleh bilangan praktis
yang dilakukan dalam menguasai sesuatu kemahiran. Permindahan atau transfer, kemahiran yang dilatih dengan bilangan praktis yang banyak adalah mudah dikuasai dalam fasa pengekalan, iaitu retention. Kemahiran yang diperoleh dalam fasa pengekalan dapat diaplikasi pada fasa pemindahan semasa pertandingan ataupun ujian kemahiran. Teori refleks. Teori refleks merupakan satu paradigma yang menjelaskan tingkah laku untuk menggunakan respon stereotype, respon involuntary atau luar kawal, dan respon pantas sebagai rangsangan. Pergerakan anggota tubuh adalah dikawal oleh tindakan refleks. Refleks pada arah saraf tunjang dirangsang oleh penerimaan rangsangan atau sensory receptor. Ia mengumpulkan segala maklumat yang berkaitan daripada persekitaran, maka otot-otot rangka akan bertindak balas terhadap rangsangan. Tindakan refleks dapat menghasilkan prestasi yang boleh diperhatikan. Teori berhierarki. Teori berhierarki adalah satu konsep lakuan motor yang berasaskan kepada hierarki daripada otak dan neokortex. Arahan dari atas ke bawah bermula dari bahagian otak dan neokortex. Bahagian otak akan mengarahkan semua bahagian yang melibatkan membuat keputusan dan prestasi atau lakuan motor. Ia beroperasi dalam bentuk berhierarki bermula dari sistem saraf, bermula dari sistem saraf pusat untuk menghasilkan pergerakan lakuan motor. Maklumat yang akan disalurkan secara satu hala sahaja. Proses ini akan melalui sistem open loop yang melibatkan dua tahap. Tahap pertama, tahap eksekutif. Tahap yang mengenal pasti jenis lakuan motor yang perlu dihasilkan. Otot-otot mana yang perlu bergerak, bila otot-otot tersebut akan mengucuk. Tahap kedua, tahap efektor. Menyusun dan menguruskan otot-otot dan sendi-sendi untuk menghasilkan pergerakan lakuan motor peringkat awalan. Uji minda. Soalan pertama, nyatakan empat ciri pergerakan yang terkandung dalam kawalan motor. Jawapannya adalah, pertama, fleksibiliti pergerakan. Kedua, keunikan pergerakan. Ketiga, konsistensi pergerakan. Dan keempat, kebolehan mengubah suai pergerakan. Sekian saja sesi pembelajaran kita. Saya harap pelajar-pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat berjaya.